tujuan kita di Puyo adalah membuat brand Indonesia menjadi kelas dunia. Dan kita lihat banyak brand dari luar negeri masuk ke Indonesia. Dan menurut kita kenapa nggak dari Indonesia sendiri bangga dengan apa yang karya anak bangsa dan juga bisa bahkan suatu hari keluar Indonesia juga. Trendiverse viewers, kalau kamu sering singgah di beberapa mall, tentunya sudah sering melihat stand puding Puyo Silky Dessert, kan? Atau mungkin kamu salah satu penikmat puding aneka rasa ini. Ternyata, di balik kelembutan tekstur pudingnya dengan warna-warni yang memikat, ada kerjasama yang apik antara kakak adik, yaitu Adrian Christopher Agus dan Eugene Patricia Agus. Jadi karena saya sama adik saya kan sekolah bisnis dan kita ngeliat ini ada satu produk yang kita lihat beda dan kita lihat ada opportunity dan kenapa nggak praktekin aja dan akhirnya ya berdua sih saya sama adik saya mulai dari marketingnya di awal kita desainnya seperti apa, packagingnya seperti apa dan juga ikut-ikut masak. Jadi kita sering banget masak. Bikin Puyo ini buat jadi dessert kita abis makan malam. Nggak dimaksud untuk bikin bisnis atau untuk dijual itu. Tapi aku dan Adrian akhirnya memutuskan untuk kita bisa nih kayaknya kita pasarin. Camilan lezat yang berdiri sejak 10 Juli 2013 ini menggunakan kemasan modern untuk menyasar kaum milenial. Nama brandnya sangat catchy dan tidak mencirikan nama Indonesia. Selain puding dengan aneka rasa seperti taro, strawberry, bubblegum, banana, green tea, mango, hazelnut, dan coklat, Puyo Silky Dessert menyediakan menu baru, yaitu Puyo Silky Drink dengan pilihan rasa blue citrus, ice latte, dan milky strawberry. Puyo saat ini ada 12 rasa, salah satu rasa favorit itu taro, dan juga ada rasa bubblegum, milo, green tea. Dulu awal kita cuma ada 5 rasa, tapi lama-lama kita develop rasa baru. Ini milo itu salah satu yang terbaru, dan juga hazelnut juga dulu awalnya belum ada, akhirnya kita lanjut hazelnut. Puyo itu kelebihannya, dia itu hanya 120 kalori satunya, 0 trans fat. Terus habis itu kaya akan serat dan juga itu high in fiber ya. Dan selain silky dessert, kita juga ada namanya silky drink. Itu kombinasi minuman dan bawahnya itu ada silky dessertnya. Yang ini itu salah satu favoritnya, dia rasa milky strawberry. Bawahnya itu adalah silky dessert taro. Selain milky strawberry, kita ada beberapa varian, salah satunya ada blue citrus yakult. Dan juga salah satu best sellernya itu ice caramel latte. Puyo kini sudah memiliki 84 gerai yang tersebar di Jabodetabek, Karawang, Bandung, Surabaya, dan Serang. So guys, jangan tunda untuk berkreasi ya, karena banyak hal yang bisa terjadi dari kreativitas yang kita miliki.